kali ini kita akan berjalan-jalan di Waduk Malahayu yang berada di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, yang berjarak sekitar 52 km dari Kota Slawi, ditempuh dengan motor yaitu 1 jam 40 menit. Lokasinya yang berada di Kecamatan Banjarharjo, Brebes, dan merupakan salah satu infrastruktur peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1933. Waduk ini dulunya dimanfaatkan sebagai media irigasi atau tempat untuk orang-orang mendatangi dan berkebun. Kini orang-orang mendatangi tempat ini untuk berwisata atau menikmati keindahan pemandangan yang ditawarkan oleh Waduk Malahayu tersebut. Pemandangan waduk ini terlihat tampak indah dengan latar pegunungan dan perbukitan yang mengelilingi waduk tersebut, dan banyak pula pulau-pulau kecil yang berada di tengah-tengah waduk. Hal ini yang membuat sangat menarik ada keberadaan Gunung Liung, di mana pada zaman dahulu dikenal dengan sebagai medan pertempuran gerilya Jenderal Sudirman. Pulau-pulau yang berada di tengah waduk Malahayu tersebut memiliki nama tersendiri, antara lain Pulau Kook, Pulau Ketukul, Pulau Maut, dan Pulau Saidi. Pulau Kook digunakan oleh Dinas PSDA untuk memantau keadaan di sekitar waduk tersebut, seperti tingkat kelembaban udara, kecepatan angin, suhu air waduk tersebut.